Timbang Aloxan. Larutkan menggunakan NaCl. Dan dihasilkanlah larutan induk Aloxan. Tes kadar gula darah marmot. Kemudian induksikan Aloxan secara intraperitoneal ke marmot yang telah ditimbang bobotnya. Hal tersebut bertujuan untuk membuat si marmot menjadi diabetes. Lakukan penginduksian Aloxan tersebut sehari sekali, idealnya dalam waktu 2 minggu. Cek kembali kadar gula darah marmot. Kemudian marmot dioral menggunakan obat anti-diabetes. Lakukan pengecekan kadar gula darah marmot secara berkala setiap 20 menit selama 1 jam. Catat dan analisis hasil pengamatan Anda.